guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Petirulan di channel Receh Saya ini pastinya. Kali ini saya akan nonton Atta dan Aurel. Kita nonton lagi pasangan Tom and Jerry ini guys. Saya senang banget ya, jadi pada saat saya lagi aduh mau ngapainnya, udah nonton mereka aja kayaknya hiburan banget guys. Karena pasangan ini seru aja, seru nontonnya. Nggak tahu kenapa, susah dijelaskan kenapa seru guys. Udah, ini kita tonton yang selalu support Aurel, Atta bangun pagi demi Aurel. Nah kemarin kan Atta Halilintar kan terkena virus itu ya, COVID-19 kan, tapi akhirnya udah sembuh. Yes, saya senang banget. Saya belum sempat buat reactionnya guys, dan saya baru berkesempatan untuk buat video reaction karena kemarin selama seminggu saya nggak buat video reaction. Nah ini saya udah akan nonton yang udah pada saat sembuh ya guys, pada saat mereka bersama-sama. Yuk, tanpa berlama-lama kita saksikan sama-sama. 1, 2, 3. Tapi seneng deh, abang bangunnya pagi. Soalnya dibilang tadi gini, pas tadi bangun pagi, bangun aku sayang. Bangun jam 10. Terus abis itu, di kamar mandi dia bilang gini, aku bilang, kok ayang udah bangun? Iya kan, mau ini, mau nganterin kamu kerja. Tapi gak nganterin, maksudnya mau nemenin aku siap-siap. Cie. Romantis banget sih pasangan ini. Apa itu? Kerja Rodi. Iya, kamu lupa ya. Seru kan guys nontonnya. Ya, nggak bisa dipungkiri, seru aja. Selamat pagi guys. Hari ini mulai kerja lagi. Kita tapi sebelum kerja mau swab dulu supaya terjamin kalau aku tuh ternyata insya Allah maksudnya nggak kenapa-napa gitu. Iya bagus, wah selalu swab ya. Gimana di sini? Good. Hah? Oh nggak mak? Ya sering banget di swab kayak gitu ya. Guys sudah selesai swab-nya. Sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Jadi tuh tim-tim semua juga udah. Alhamdulillah ya guys. Sambil kita menunggu, aku ke suamiku dulu. Bentar ya kak. Ya, ya. Suami. Suami. Tuh suaminya lagi main komputer. Wow. Ya. Aku udah selesai swab. Kerja sayang. Ya. Yaudah, selamat. Belum, jalannya jam 12. Kamu pengen bapak pergi ya? Enggak dong. Tapi seneng deh, abang bangunnya pagi. Soalnya dia bilang tadi pas tadi bangun pagi, bangun aku sayang. Bangun jam 10. Terus abis itu, di kamar mandi dia bilang gini, aku bilang, kok ayang udah bangun? Iya kan, mau ini, mau nganterin kamu kerja. Tapi gak nganterin, maksudnya mau nemenin aku siap-siap. Bahagia banget sih mereka ini. Ikut kerja. Kerja juga saya, tapi saya jam 12-an. Abang mau pergi juga. Mau ke mana sih, Sam? Mau ke studio. Oh, berarti enggak satu lokasi nih? Enggak. Ini pertama kali kerja tapi enggak bareng ya? Sebenarnya sering tuh saya kerja enggak bareng, cuman kita enggak pas nikah. Iya, pas nikah enggak pernah keluar. Oh, iya. Kita kan habis saat imun. Abang baru sembuh, guys. Alhamdulillah suami iya. Sudah sembuh. Seneng banget. Kan kita nikah semingguannya honeymoon. Berapa hari berikutnya di rumah. Seminggunya lagi opit. Jadi nikahnya belum sempet ngapa-ngapain. Nah ini pertama kali akhirnya kita mulai hari ini. Setelah kemarin habis sembuh 2 hari kita diemin dulu. Walaupun udah sembuh kita diemin di rumah. Swab udah gak ada infeksinya dan lain-lain. Hasilnya juga udah negatif. Baru kita mulai kerja. Mantap. Akhirnya sembuh. Bukan banget kalau enggak mau di bodinya tinggi. Tapi takut. Ngerti enggak sih lu tahu kan? Tahu kan rasa deg-degannya? Kan ya takutnya. Tadi lu juga deg-degan kan? Deg-degan banget. Lebaran sore, Kak. Sayang. Kamu nungguin aku kan nanti sampai. Iya, nungguin ini aku nungguin kamu baru aku pagi. Bang, sore, Bang. Kakak. Kenapa sih sayang takut? Takut ya kamu? Udah sweat. Harus gue. Ya siapa aja lah. Kan terus hidungnya dicolok mulu udah 280 juta kali. Sayang upload video ini jam berapa sih?
jelas, pengen pulang kerja gitu. Sayang, sabar sayang. Kenapa goyang-goyang gini? Biar sembiring gak ngantuk, saya ngantuk. Emang ngantuk? Kan aku selalu habis kerja Rodi. Apa itu? Kerja Rodi? Iya, kamu lupa ya? Maksudnya bikin-bikin video maksudnya. Gitu ga, jangan bikin aneh-aneh dulu loh. Dan yang itu juga sih. Abang sweet banget sih, dia bangunin aku. Dia, si Ata tuh manja banget sama Aurel guys. Saya suka aja liat pada saat dia manja-manja gitu. Besok kerjanya jam 12, males banget lagi bangun jam 10. Yaudah bangun. Yaudah bangun, gak sweet. Dan ya biasanya kan suami gitu, peluk nih peluk. Kalau aku tuh gak usah ngomong, tentu aku bangun sendiri. Sayang yuk bangun, udah jam 10. Temenin dia kamar mandi. Terus lagi bangun, aku gosok gigi bareng. Karena nanti aku masih tidur lagi juga gak apa-apa, karena aku kerjanya baru jam 12. Gosok gigi bareng. Karena aku temenin kamu. Ini sampai sekarang mau kerja, suai aku anterin ke depan. Pokoknya biar dia semangat. Ini pertama kalinya habis kita nikah, istri kerjanya sendiri guys. Lucu nih kalau istrinya kerja sendiri. Tapi tetap tim-timnya ikut jagain dia di sana. Oh gitu ya, ayo pake aku CCTV ya di badan. Gue yang alarm ya di badan aku. Ya, yang pakai ini apa? Ya, GPS. Di badan gitu ya. Keren ya. Kita emang gitu, guys. Oh. Kak, udah yuk, udah telat kita, Kak. Enggak tahu ngelihat ngomong pas terus gue juga. Udah aja. Suami istri, ya ampun. Maunya berdua mulu gitu ya. Rasanya cuma kayak gini. Kayak gini nih, lihat. Rapi darah waktu aku di puncak gini. Cuk, darahnya keluar semua. Yang aku video yang kirim kamu. Cok. Gak berasa. Ini gak respon banget, saya. Aku gak tau. Itu sunnah itunya Nabi loh, apa namanya? Bahasa Arabnya tuh. Bukan. Mulai berantem ala-ala Tom and Jerry. Masa lo. Nggak berasa cuma kayak gini nih, rasanya cuma gini. Tek, tiba-tiba darahnya udah muncrat semua. Kayak udah sentil gitu doang. Iya, jadi gelombang. Jadi dia tuh kayak kail gitu, kayak tajam banget tapi nggak bisa nggak berasa tuh. Top banget sih, parah. Harus. Itu tuh, kita habis di terapi darah tuh langsung cerah gitu loh. Ini di cerah juga tuh. Soalnya ayangnya nih, yes, di. Cepet dong sayang, semprot juga dong. Yuk, sayang. Aku mau kerja dulu sayang. Oke sayang, hati-hati ya. Nanti aku kerja juga ya jam 12 ya. Tapi itu 12 sudah negatif, ya udah sembuh. So sweet banget. Bye. Bye. Guys, hasilnya cuma 15 menit tuh pakai mesin kayak gini. Gimana hasilnya hari ini? Alhamdulillah negatif dong. Astagfirullahaladzim, memang si Sin tuh. Kita bilang ya, Aurel negatif. Guys, tuh, bener tuh, negatif. Yaudah mas, terima kasih, aku mau jalan dulu. Makasih mas, sampai ketemu. Makasih, Pak. Terima kasih banyak ya. Kerja sendiri-sendiri dulu ya guys. Oke gini ya, kalau ngomong mau terjadi di bulan puasa. Aus ya, Shay. Ini tuh kemana? Kok ada suara mobil suami? Ada suami ya? Ya Allah suami, kenapa sih? Kayaknya nggak boleh kalau jauh-jauh. Katanya datang. Mana ya? Ah, kan. Ayam. Suami. Dijemput suami ya sih. Bilangin dokter.
Oh ya ampun, so sweet banget guys. Yuk, Ata dateng loh, ya ampun, nggak bisa tinggal sebentar loh dia. Ya ampun, so sweet banget pakai payung lagi. Udah batal ya? Enggak, lemes banget. Aku aus. Kita kemana? Mau mana? Mau jemput kamu kan? Pulang. Enggak naik mobil lagi. Enggak, kenapa yang nyetir? Oh gitu. Ya ampun. Enggak apa-apa, aku anterin. Oh, so sweet banget sih guys nonton ini. Ya ampun. Nonton ini so sweet banget. Aduh. Itulah saya kalau lagi enggak ngapa-ngapa aja nonton Ata Aurel, coba disambil di videoin kayak gitu. Seru aja nontonnya guys. Enggak bisa ditinggal sebentar, langsung pengen ketemu lagi ya guys ya. Aduh, semoga pasangan ini tetap awet, semakin kompak, semakin romantis dan cepat-cepat diberikan ini ya, baby ya guys ya. Amin, 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 semoga. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya tentang channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, nonton Ata dan Aurel, agar semakin banyak menonton Ata dan Aurel, semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah.